Lagi kami lanjutkan, Saudara, dengan informasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang menggelar razia prostitusi dan penjualan minuman keras di Bogor Senin malam. Petugas menyita ratusan botol miras. Puluhan aparat Satpol PP Kota Bogor bersama Satreskrim Polresta Bogor Kota mendatangi apartemen Bogor Valley di Kecamatan Tanah Sareal Senin malam. Kedatangan aparat ini untuk meriksa adanya laporan praktik prostitusi di apartemen tersebut. Namun petugas tidak mendapati pasangan bukan suami istri. Karena sudah dua minggu ini, warga apartemen secara bergantian berjaga di pintu masuk guna menghalau pasangan yang akan berbuat mesum. Petugas kemudian melanjutkan kegiatan dengan melakukan razia minuman beralkohol. Sasarannya warung berkedok warung kelontong, seperti di daerah Cimanggu dan warung di Jalan Merdeka. Total ada 600 botol minuman beralkohol dengan berbagai merek ini disita. Kami lakukan kegiatan penindakan terhadap minuman beralkohol itu sampai izin di kawasan Kota Bogor. Kita menyasar tadi 3 lokasi di Tanah Sareal dan di Bogor Tengah. Kita berhasil menyita sebanyak 600, kurang lebih 600 minuman keras yang dijual tanpa izin. Tersebut berikut dengan pihak termohon ya, yang menduduki lahan tersebut sudah kita kuasai dan sudah kita lakukan upaya langkah-langkah.